Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama Nuha. Sebelumnya Nuha mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan penuh berkah. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada bulan Ramadan semua amal kebaikan anak manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan serupa hingga 700 kali lipat. Di bulan ini, seluruh umat muslim diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Teman-teman tahu apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang menjadi syarat untuk menjadi muslim yang sempurna. Rukun Islam terdiri dari 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, 3. Menunaikan zakat, 4. Berpuasa, 5. Pergi haji bila mampu. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin menjadi muslim. 2 kalimat syahadat berbunyi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah menjadi seorang muslim, kita harus mengerjakan rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Zakat adalah kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, antara lain yang pertama, zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan yang kedua, zakat mal yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Puasa adalah menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, berpuasa tidak hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar saja loh teman-teman. Ketika berpuasa, kita juga harus perbanyak ibadah dan berbuat baik, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dapat membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang rukun Islam? Apakah teman-teman masih ingat puasa merupakan rukun Islam yang keberapa?
rukun Islam yang keempat. Setelah ini, Nuha akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama. Check it out! Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Seluruh umat muslim menjalankan puasa. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, perbuatan buruk, tak lupa perbanyaklah ibadah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Seluruh umat muslim menjalankan puasa. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, hindari perbuatan buruk, tak lupa perbanyaklah ibadah. Jangan lupa like.